ketiganya berhasil lolos. Karena kalau ada satu jatuh nih misalnya ya, maka poinnya dipindahkan ke tim lawan. Nah, karena tim merah ini tertinggal, kita kasih pilihan. Kalian memang ada masalah. Karena kita bermain dengan tim dengan skor terendah dulu. Oh. Supaya bisa mengejar. Nah, ini kalian mau gak nih? Dulu deh, kan kalau misalnya tiga-tiganya lolos tuh dapetnya 150 poin. Masih agak deket ya bedanya ya. Mendingan ambil yang double speed. Nanti total poinnya 300 poin. Wah, gak apa-apa. Tapi coba kalian berunding dulu bertiga. Silahkan rundingan. Kita tanya dulu nih ke tim biru. Tim biru, mereka punya kesempatan untuk mengejar kalian. Menurut kalian nih, melihat performanya selama ini, bisa gak mereka ngejar kalian? Tapi mau nanya deh, Kak. Kalau yang pun itu 1000 poin ya? Itu nggak dapat poin, dapat malunya sih luar biasa ya kayak Dede tadi. Ya ini saya. Lagi ngobrol. Kan lagi rutin. Iya, apa-apa. Sudah ada keputusan Bapak Dede sebagai tim kapten. Normal speed atau double speed? Mana Jun? Oke, ketua. Udah enggak lagi. Bukankah mereka mendapatkan poin 300 dan mengejar ketinggalan dari tim biru? Kita lihat. Spill the wall. Mereka sedang berusaha untuk menebak kira-kira apa lubang yang akan dihadapi. Oh, mudah. Mudah sekali. Ini bukan lagi coak loh. Lihat. Hilang setengahnya wall-nya. Dobrak. Hei, kamu berhasil. Iya, aku berhasil. Bukan berhasil dong. Alhamdulillah aku berhasil. Kamu berhasil. Tapi bagaimana kamu melihat rekan-rekan yang lain ternyata jatuh? Memang posisinya memang sulit sih. Agak sulit menurut kamu. Tapi kalau memang ada kemauan di situ pasti ada jalan. Jadi menurut kamu? Orang tadi kau enggak jalan, kau nyangkut. Jalan. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi kita lihat bahwa ternyata yang berhasil bertahan hanya Dede aja. Apa yang terjadi dengan dua tim yang lain? Kita lihat tayangan ulang ya. Replay. Lihat polnya. Cowok-cowok kece ini langsung gercep ambil posisi. Ini pilih langsung tiduran dan sibuk disuruhin lipatan kakinya. Boleh juga di strateginya. Posisi Dede nggak salah sih. Cuma agak itu dikit ya bro. Mau gimana posisinya? Seret bol deh tuh. Memang nih Dede yang paling possible melewati bol tanpa ngebatan lagi. Terus banget. Ngomong enak banget ya jadi dia ya. Tidak apa-apa, kalian sudah memberikan yang terbaik. Yang terpenting adalah semangatnya. Kita berikan tepuk tangan untuk tim merah. Dan mereka tetap mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Tambah lagi 5 juta. Langsung aja kita mainkan Mega Wall. Di Mega Wall kalian akan main bertiga. Kalau lolos lewat dengan baik, maka kalian akan mendapatkan tambahan hadiah lagi. Totalnya 10 juta rupiah. Silahkan tim biru menuju ke play area. Mega Wall untuk 5 juta rupiah tambahan. Siap ya? Siap. Spill the wall.
Oke, kita lihat nih. Apa yang terjadi? Gak tahu, kenapa gak kejepit. Ini kita ngikutin gaya Kak Dede tadi ya. Setiap disebut. Aduh, kalian kan melihat nih mereka. Bagaimana perasaan kalian? Bahwa mereka itu stuck, berarti mereka gagal mendapatkan. Tapi dulu, kita harus lihat tayangan ulangnya. Yuk sini, yuk. Langsung kita lihat apa yang terjadi dengan tim biru ya. Ini dia tayangan ulangnya, replay. Ayolah, panik lah. Melewati Megawall emang gak semudah itu, bestie. Perlu effort yang lebih besar. Harusnya posisinya tukeran kali ya, Natalie barengan sama Pelda. Pasti bakal lebih mudah tuh melewatinya. Kalau tumplak-blek begini kan jadi sulit, Kak. Belum lagi kaki Natalie nyangkut di wall, tambah-tambah deh. Untung boleh berhenti ya, Kak. Kalau enggak, aduh, basah kuyup lagi deh. Aduh, maaf ya guys. Kalian gagal dapat 10 juta rupiah. Kasih tepuk tangan dong, guys. Sayang sekali ya, tim biru gagal membawa pulang uang 10 juta rupiah. Tapi tenang, tetap mendapatkan 5 juta rupiah.